Okey. Kita ingin mengetahui warna bagi ion-ion Cooper. Katakanlah ada ion, bukan ion, ada garam, natrium karbonat, kontang, maksudnya tak ada air langsung dalam ni. Dia adalah berjalan tanpa air. Nanti karbonat. Kemudian natrium nitrat. Kemudian natrium sulfat. Cuba teka apa warna garam. Tiga-tiga garam. Semua garam natrium dia adalah larut dalam air. Okay. Semua garam natrium larut dalam air. Okay. Natrium sulfat. Ni garam natrium sulfat. Tengok warna apa? Putih. Okay. Okay. Basuh spatula baru cubuk yang lain. Basuh spatula baru bersih. Kemudian kita tengok pula sodium nitrat, garam sodium nitrat ataupun natrium nitrat. Kita panggil natrium dengan sodium benda sama, macam kalium dengan potassium benda sama. Tutup ni, sebab apa tutup? Tak nak bagi dia masuk udara atau kelembapan. Kalau dia masuk air mungkin dia akan jadi cair kalau suhu kat luar ni panas. Okay. Natrium nitrat. Cikgu ambil seketul yang besar ni lah ya. Ha, dia warna putih juga. Tumpuk-tumpuk tu kekotoran. Mesti ada orang suka tak basuh sudu terus pergi ambil benda dalam ni. Sebab itulah dia jadi garam yang tak berapa putih. Sebenarnya garam sodium nitrat atau natrium nitrat dia putih juga. Dia habis putih juga. Okay. Basuh dulu sepatu tak. Okay, last sekali ialah garam natrium karbonat. Garam natrium karbonat larut dalam air juga. Semua natrium larut dalam air. Okay, cantik garam ni. Sangat halus ya. Natrium karbonat sangat halus. Macam tepung. Jadi ketiga-tiga garam ni, garam natrium karbonat, natrium nitrat dan juga natrium sulfat adalah satu yang warna putih.